Sahabatku, berjumpa lagi di channel Den GCS. Kali ini saya akan mengasih tahu untuk sahabatku bagaimana sih cara menghapus seluruh pesan DM atau pesan masuk di Instagram. Jadi kan kalau biasa kan kita tidak bisa menghapus semuanya sahabat ya. Walaupun kita tekan, ini hanya bisa menghapus satu per satu sahabat. Tidak bisa menghapus semuanya. Jadi akan saya kasih tahu untuk sahabatku bagaimana sih cara menghapus semua pesan masuk di Instagram. Jadi caranya sangat mudah sekali untuk sahabatku. Kita keluar dulu, terus langkah yang pertama kita buka Instagram kita. Setelah seperti ini, sahabatku klik saja gambar profil di bawah kanan. Setelah seperti ini, sahabatku klik saja titik tiga kanan ya. Setelah seperti ini, klik saja sahabatku ke pengaturan. Nanti setelah muncul seperti ini, sahabatku tinggal ketik saja yang namanya akun ya. Setelah seperti ini, sahabatku nanti bisa langsung saja pergi ke namanya beralih ke akun profesional. Kita klik. Setelah seperti ini, kita klik saja simpan. Setelah seperti ini, kita klik saja selanjutnya. Kita klik. Setelah ini kita klik lagi, jangan hubungkan ke Facebook, kita klik. Nanti akan seperti ini, terus kita klik saja yang silang itu. Sudah kembali ke profil profesional sahabat. Setelah seperti ini sahabatku langsung buka saja pesan, kita kembali ke fitur awal dulu. Setelah seperti ini kita klik pesan. Nanti akan muncul seperti ini sahabat. Terus setelah muncul seperti ini, sahabatku tinggal klik saja yang titik tiga kanan pojok ya. Kan sudah seperti ini ya. Home, kita klik pesan. Terus klik yang ada titik tiga, kita klik. Nah nanti kan seperti ini. Terus kita klik tandai saja. 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba hapus. Sudah sahabatku, semua pesan terhapus ya. Sangat mudah sekali. Kita klik ini. Kita hapus semua. Saya akan coba lagi. Nah, sudah sahabatku, terhapus semua kan. Jadi caranya sangat mudah sekali untuk sahabatku. Tapi kalau untuk sahabatku setelah menghapus bisa dikembalikan ke fitur awal ya. Kita coba kembali lagi. Klik titik tiga. Klik pengaturan. Klik akun. Klik ubah jenis akun. Klik akun pribadi. Kita kembali lagi. Kita tunggu sebentar. Ini sudah beralih ke akun pribadi. Kita coba. Nah sudah, cek pesan sudah terhapus semua. Begitu saja untuk sahabatku informasi kali ini, semoga membantu untuk sahabatku. Cukup sekian dan terima kasih.